Aidilfitri ni disambut oleh satu dunia ke? Sudah tentulah. Umat Islam di seluruh pelosok dunia menyambut hari raya. Di Malaysia ni, umat Islam merayakan hari raya ini dengan mempelawa rakan-rakan kita. Sama. Ini untuk Siti. Ada patung, cantiknya patung. Okey. Ini untuk Chong. Mat. Mat. Apa masalah kau ni? Sedih ke marah? Kenapa pak cik? Kenapa? Apa hal? Setiap tahun bila hari raya, pakcik je yang datang melawat kami, bagi hadiah kepada kami. Tapi, tak ada pun saudara ke, kawan-kawan ke nak datang beraya dengan kami. Memang macam ni ke hidup kami, pakcik? Kawan-kawan kat sekolah semua dapat balik kampung. Ada makcik, pakcik. Sambutan ni meriah. Dan tengoklah budak-budak yang ada kat sini. Tak ada siapa pun, tak ada seorang pun nak melawat kami. Nak menjenguk kami. Sedihlah pakcik. Okey, Ahmad. Pakcik akan berjanji. Untuk raya tahun ini, pakcik akan buat sesuatu yang istimewa sekali. Kalau boleh, satu kampung akan memandang ke arah rumah ini. Kau sendiri akan terkejut. Memang macam ni ke hidup kami, pakcik? Tengoklah, budak-budak yang ada kat sini. Eh, pakcik, tak nampak jalan ke? Minta maaf, ah. Tak ada siapa, tak ada seorang. Tak ada seorang. Melawat kami, melawat kami. Mat, setahun kau boleh terima kan? Terima kasih, pakcik. Pakcik, ini istimewa dari kami untuk Ahmad. Ambillah. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. Biasanya saya hanya memberikan ucapan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada anda. Jadi tahun ini saya ingin membuat sedikit kelainan. Buat semua yang mendengar ucapan saya ini, apa kata anda jemput saya ke rumah terbuka anda sepanjang bulan Syawal ini. Saya percaya ini akan merapatkan lagi silaturahim kita. Anda boleh menjemput saya secara terus atau menerusi social media seperti FB, Twitter dan Instagram saya. Sekian, terima kasih. Wah, Ahmad, kau pakai baju ni nak terbang ke? Betullah, Ahmad boleh terbang. Ahmad, apabila you terbang, jangan landing atas rumah ini. Rumah ini lama sikit. Nanti bumbung akan runtuh.